Nah, jika teman-teman sudah bisa membuat simpul seperti ini, selanjutnya kita membuat rantai. Caranya, kita ambil bagian atas ini atau sisi yang panjang, hakpennya seperti ini, kemudian kita putar. Setelah kita putar, kita masukkan ke dalam lubang ini ya teman-teman ya. Oke, ini sudah bisa dikatakan rantai. Untuk pemula itu diusahakan belajarnya secara terus-menerus sampai benar-benar rapi, karena biasanya itu tidak akan serapi ini. Biasanya untuk belajar pemulaan akan lebih renggang daripada ini hasilnya teman-teman. Pertama, kita ulangi lagi ya. Kita hakpennya kita taruh seperti ini, kemudian kita putar, kita masukkan. Ini untuk versi renggangnya. Seperti ini. Saya ulangi lagi. Nah, ini penampakan apabila sudah membuat rantai. Untuk pemula biasanya lebih renggang daripada rantai yang saya hasilkan, karena memang belum bisa sama teman-teman, jadi wajar. Nah, untuk rantai seperti ini kita bisa membuat gelang teman-teman. Sekarang kita menyesuaikan sisi yang kiri ini, jadi kita samakan dulu, kemudian kita potong. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membuat pengikatnya kurang lebih sekitar segini ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kemudian ini ya teman-teman, kita ambil yang sisi ini. Ini kita taruh ke bawah. Kemudian ini juga di bawah dan kita masukkan. Oke. Kita lanjut. Ini kita taruh di atas. Yang satu sisi ini kita taruh di bawah ya. Kemudian yang ini kita taruh di bawah juga. Kita masukkan di sini. Nah, kita ulangi lagi seperti ini. Ini kita taruh di bawah. Oke. Dan kita taruh ini ke dalam sini. Nah, ini udah kencang ya, teman-teman. Sekarang kita potong dan kita lihat hasil gelangnya. Ini penampakan setelah dipotong. Jangan lupa yang ini kita ikat. Ini sudah diikat semua. Hasilnya seperti ini. Untuk rantai kita bisa membuat strap masker, bisa membuat gelang cantik seperti ini. Kita coba gelangnya. Tinggal kita tarik.
Inilah hasilnya.